Hai hai hai, balik lagi di Cara-Cara dan Gaya. Pencinta bunga, mana suaranya? Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe. Oke, langsung saja. Seperti dalam judul video ini, aku mau ngasih tahu kalian cara menanam bunga kancing. Aku langsung menuju ke tempat aku di mana menanam bunga kancing. Ini udah pada matang, aku ambil bibitnya atau bijinya. Ini aku pilih yang besar-besar biar nanti bibitnya bagus. Aku kumpulin semuanya. Kalian bisa dapetin ini di online shop atau di toko tanaman hias. Kalau aku sih ini dari temen ya. Kalau di online shop itu banyak banget warnanya, macam-macam. Kalau ini warna ungu cuma satu, tapi di online shop ada yang warna merah, warna putih, apalagi. Langsung saja kita semai bijinya di sini. Ini dicopotin, terus taburin di sini. Ini ada yang udah tumbuh, jadi aku dulu udah nyemai di sini, cuman gak keurus. Jadi aku taburin lagi deh di sini, siapa tahu ya hasilnya bagus. Pokoknya kalau kalian urus, pastilah bagus hasilnya. Ini aku tabur-tabur terus sampai habis. Nanti aku siram biar tanahnya selalu lembab. Ini ada yang udah tumbuh ya, masih kecil-kecil banget. Jangan lupa kalian siram pagi dan sore. Kalau musim hujan sih aku nggak perlu siram. Karena cuacanya di sini itu gak terlalu panas. Gak tahu kalau di kota mungkin kalian harus siram pagi. Ini aku siram-siramnya pelan-pelan aja. Takutnya banyak yang tumbang. Ini udah agak besar. Jangan lupa kalian cabut-cabutin itu rumput liarnya biar gak mengganggu. Kalau gak dicabutin ini bisa mengganggu ya, bisa habisin pupuk. Ini aku pakai pupuk kandang ya, dicampur tanah. Kalian aduk-aduk. Ini dia ada yang sudah besar. Karena bibitnya udah besar, aku langsung tanam aja sekarang. Aku siapin bibitnya, parang juga, ini tai kambingnya juga sebagai pupuk. Kalau ada bisa pakai tai ayam dicampur sekam ya. Kalau aku karena gak ada, tai kambing juga bagus. Ini aku udah siapin lahannya, aku gali-gali di sini. Jangan terlalu dalam galinya, oke. Karena gak ada yang menggangguin kamera, jadi aku pegang sendiri. Tapi ini jadi gak kelihatan, maaf ya. Sekarang kalau udah digali, aku mau taburin pupuk tadi, tai kambing kering. Aku taburin di sini. Kalau tai kambing kering gak bau ya, tapi kalau basah aku juga gak kuat. Bagusan itu yang udah lama, yang udah kering. Ini langsung aku taburin aja.
tabur-tabur di sini. Jangan lupa kalian nanti tutupin dengan tanah biar nggak kelihatan dicampur-campur gitu, biar gak kelihatan oleh ayam ya. Soalnya kalau ayam itu lihat nanti bisa dia cakar-cakar. Kalau udah dicakar-cakar kan semuanya pasti berantakan. Kalau udah ini ditutupin, kalian siram, langsung kalian tanam di sini. Nah, seperti ini. Kalau udah ditanam kayak gini, aku udah jauh-jauh ya. Itu paling 5 cm. Biar lebat gitu bunganya. Aku siram-siram ini tiap pagi dan sore. Udah begini, kalian nikmati aja pemandangannya. Bunganya cantik banget, warnanya cantik banget. Ini bisa menghilangkan stres ya. Kalau begitu aku akhiri aja video ini. Jangan lupa subscribe, oke? Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.